Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi. Kali ini Mr. Akan di kantor kedatangan tamu spesial. Masih puasa enggak? Puasa. Ah, bohong nih. Benar nih lama sebenarnya. Udah jebol udah belum? Hah? Belum sih. Belum jebol. Belum. Mau dijebolin? Iya. Nah ini jadi alhamdulillah bisa buka bareng sama Irfan Lontong. Kebetulan main ke kantor kangen katanya mau Mister Akan. Minuman diminum. Begini Mister mau bukanya seadanya. Ini mudah-mudahan berkah ya. Puasa tetap jalan terus ya. Syuting semangat terus ya. Saya dilihatin sama dia. Coba tanya airnya kenapa jadi manis katanya. Ya. Manisnya kayak cewek. Yes. Ngomong-ngomong cewek, Ramadan ini udah ada gebetan yang tetap belum? Belum. Oh, masa sih? Belum ada? Belum. Kan teman-teman syuting cakep-cakep banyak. Hah? Gak dideketin emang? Enggak. Yang paling dekat nih teman cewek di teman syuting? Ya. Siapa yang paling dekat? Anissa. Anissa. Yang paling ngertiin Ipan? Iya. Anissa. Anissa sama Dita. Oh, ngertiin tuh. Kalau Ipan lagi sedih dihibur. Iya. Kalau Ipan lagi susah disenengin. Iya. Kalau Ipan lagi enggak punya duit dikasih duit. Enggak. Ya, ya jadi kurang dong itu. Dikasih sih kalau tiap bagian. Oh. Baik ya artinya. Iya. Syukurlah punya teman-teman yang baik pertahankan ya. Jadi tuh Anissa sama siapa Dita? Iya. Ditahanin sama Irfan bila perlu mah ikat. Biar enggak punya kemana-mana. Bikin kandang, bila perlu kandangin tubuh dua. Biar kebaikannya bisa Ipan rasain terus. Ini kalau bulan puasa, syutingnya itu pagi apa siang? Apa sore? Syutingnya ya mulai jam 1. Kadang kalau udahan jam 5, 6. Sampai jam 5, sampai jam 6? Iya, ntar pulang-pulang jam. Oh gitu, pas-pas buka ya? Nah, jadi mereka syutingnya ini sekarang nih di Pan CS di BK sore. Jadi pas selesai syuting tuh mereka sampai rumah sudah berbuka puasa. Kalau kita kan dulu main-main doang nih nungguin berbuka puasa. Kalau bahasa kerennya emang ngabuburit. Ah, ngabuburit. Nah, jadi sekarang Irfan dan teman-teman nih mengatur skema waktu ya. Syuting jam 2, jam 3, kadang jam 4 selesai. Maghrib pas buka. Ini kalau libur, hari apa liburnya? Sekarang buat bulan puasa nggak ada libur. Terus ya? Setiap hari? Ngejar itu film. Oh, ngejar target ya film. Jadi mereka kegiatan syuting? Lebaran, ada video gitu. Oh iya, jadi pas hari liburnya, libur lebaran tuh sudah ada? Ada film. Bagus sekali skemanya ya. Ini progresnya cukup luar biasa ya Irfan Lontong dan teman-teman di BK. Channel pribadi Irfan Lontong pun alhamdulillah ya sudah menghasilkan dan kemarin sudah bisa beliin handphone ya sama ibu ya katanya. Ya itu dia ya, apa yang pengasih Ipan kasih. Oh gitu, Ipan beli lagi gitu ya. Iya dong harus begitu. Sama adik harus sayang juga ya. Ini berbukanya begini, Akang tuh selalu ingat sama Irfan Lontong sebenarnya mah setiap berbuka. Makanya kalau buka pakai lontong terus ya. Iya. Mau dimakan sedih bener mas Irfan Lontong dimakan makan. Ini semangatnya luar biasa. Sibuk dia memang tapi masih sempet ingin buka bareng sama Mister Akang. Yes. Kesorean. Waduh terima kasih banget nih Bang Irfan ya. Tapi selalu semangat ya. Mudah-mudahan rezeki di bulan Ramadan ini nambah berkah ya. Amin. Teman-teman sehat semua ya. Yes. Sehat semua. Ya, jadi bahasanya kalau seandainya ini mas seandainya nih Mister Akang nanya sama Irfan. Kalau seandainya di bulan puasa nih sebelum ada kegiatan syuting ya, biasanya ngabuburit nunggu berbuka nih Pan di kemana? Biasanya? Kalau nunggu aja sih kalau ada pulang syuting ya main HP di rumah. Cuman main HP ya? Iya. Oh, kalau syutingnya selesai lebih siang jam 5 udah selesai paling main HP main sama temen-temen nunggu di rumah katanya. Tapi kalau Mister Akang mah nyaranin sama Irfan ngabuburitnya harusnya di depan itu di depan
rumah bidan. Iya, di depan rumah bidan kan suka ada tulisan buka jam 5 sore. Jadi kalau ngabuburitnya di situ jam 5 udah buka. Iya. Enggak nunggu, enggak nunggu beduk sampai jam 6 sore. Langsung. Iya. Itu mah nanti dosa sama ini. Iya. Jebol ya. Tapi memang luar biasa, Pan. Di bulan puasa ini kan berkah ya. Di depan sendiri pengen bukber sama Mister Akang kan. Singkatan bukber apa? Buka bersama. Buka bersama kan? Iya. Di bulan puasa doang, Pan. Yang buka bersama dibolehin. Jadi kan buka bersama mah kalau secara itu iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Coba di hari. Masa cowok sama cewek buka bersama. Nah itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi di bulan puasa saking berkahnya buka bersama boleh ya? Iya. Lu hebat benar bulan puasa. Aduh, luar biasa. Nih sama Irfan Lontong mah udah sebulan ketemu syuting sekali ya pada saat di belakang itu ya. Nah dua kalinya ini baru ketemu dua kali. Luar biasa kesibukannya memang. Tapi masih nyempetin dulu, nyempetin juga. Irfan nih kalau kangen sama teman-teman termasuk kangen sama Mister Akang. Mister Akang kaget dikirain tuyul, kucuk-kucuk nyampe ke ruangan Mister. Wah ternyata Irfan Lontongnya udah ada di mangkok. Ya. Mudah-mudahan saya terus depan ya, sehat terus. Putar-putar. Iya, nyari dong beli nanti. Makanya beli komputernya yang PC nanti ya. Kalau punya duit, beli kursinya yang begini kan, Mister Akang yang ambil kerja. Sambil nontonin video BK. Tapi ini adalah sesuatu hal yang cukup luar biasa menurut Mister Akang. Sibuk, waktunya masih bisa diatur. Irfan tuh datang ke teman-teman kalau kangen datang sendiri ya gitu kan. Kalau apalagi kalau kangennya sama cewek lu udah kagak kira-kira. Tapi semua teman-teman tentunya baik ya sama Irfannya, semuanya baik sama Irfan, dan mudah-mudahan kedepannya lebih solid lagi, lebih semangat lagi, jangan putus semangat. Karena dari dulu sejak awal kan kita komitmen bagaimana kita bisa bersama-sama gitu kan, kayak gini buka bersama. Jadi susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng, ya kan? Miskin bareng-bareng, kaya bareng-bareng. Tidur ngacah bareng-bareng. Mandi bareng-bareng. Wah, itu jangan. Bahaya. Bahaya. Soalnya pemain BK cakep-cakep ya. Kalau mandi bareng-bareng, waduh, Irfan bisa cepet gede. Kalau dibilang sama orang, omes. Kata siapa? Kalau dibilang sama teman-teman ledekannya omes. Ya, apa tuh omes? Matak mesum. Omes katanya kalau diledekin, eh Pan, omes. Tapi jangan pernah diambil hati. Ya, itu kan bercanda doang ya. Jadi omes itu sebenarnya mah bukan hanya singkatan, apa tadi? Matak mesum. Bukan. Jadi bisa saja omes itu, omes, omnya lagi lemes gitu. Ya, jadi ngeledekin itu Pan itu mah. Sebenarnya setiap orang yang ngeledekin kita, Pan, itu berarti menyukai kita. Iya, Mister Akang juga suka diledekin. Mister itu jenggot berapa tahun panjang bener kan gitu. Gak dicukur-cukur, emang gak punya duit buat nyukur gitu katanya. Padahal mah ini ciri khas. Ya, Irfan juga kan punya ciri khas. Kalau ketawa dikenal sama orang gitu. Coba kalau Irfan nangis ya, belum tentu kan dikenal sama orang. Nah, maka itu suaranya biar bagus, biar ketawanya kayak burung gitu Pan. Dilatih lagi. Jadi alhamdulillah hari ini sudah berbuka bersama Irfan Lontong ya, datang ke kantor. Salam ya Mister Akang buat teman-teman di BK ya. Iya. Sehat selalu, semangat selalu, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan selalu berkah, dan mudah-mudahan Irfan Lontong nih punya cita-cita besar ya, sebelumnya sosialnya sangat tinggi. Nah, tercapai mudah-mudahan ya. Kalau ada rezeki lebih, biasa ke pesantren ya, ke masjid, ke warga yang mampu dibantu. Nah, beliau pun channel Irfan Lontong sendiri sudah berapa kali gajian? Berapa ya? Nggak tahu, lupa. Sudah 3 kali udah nyampe ya? Iya. Udah menghasilkan juga, dan inilah satu contoh ya, ketika berhasil pun masih bisa bermain teman-teman. Kalau dulu emang sering main ke rumah Mister Akang kalau malam ngopi bareng apa ya. Sekarang karena Mister agak sibuk di kantor, Mister pun jarang gabung sekarang sama kita. Tapi insya Allah setelah lebaran akan diwacanakan kita gabung kembali.
Nah, kadang-kadang beliau yang sampai ke sini merapat ke Mister Akang. Seminggu yang lalu pun syuting di belakang kantor, Abang Adul semua merapat ke Mister Akang. Ya mudah-mudahan kebersamaan ini abadi dalam satu persahabatan, dalam rasa cinta kebersamaan. Ya Pan ya? Iya. Tos ya, sukses terus. Bisa Pak dong, teman-teman. Guys, jadi jangan lupa ya tonton terus dan penonton dan udah kerja dan juga Mister Akang. Ya guys, aku juga nggak bantu Mister Akang ya, kamu ya. Seribu penonton ya? Iya, subscriber. Hanya gitulah. Ya kita saling bantu ya. Bantu subscribe ya guys. Terima kasih. Kalau di iklan jangan skip. Nah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.